Udah jangan percaya yang begini-beginian. Kamu tugas kamu belajar. Lu kan kemarin di Depok. Iya, Pak. Ada Pak, babi ngepet ketangkep, Pak. Ketangkep. Angk**k lu. Babinya. Bukan kita yang ngepetin. Ada babi ngepet, Pak. Iya. Gak percaya saya gitu-gituan. Ada, Pak. Ada. Beneran di Depok ada, Bapak harus percaya sama Bapak yang begini. Bapak pengen tahu babi ngepet yang laki apa yang perempuan, mau tahu enggak? Dari apanya, Pak? Ngepet babi ngepet yang laki-laki sama perempuan. Ketahuan. Ngebedainnya dari apanya, Bang? Dari pakaiannya. Kenapa? Kalau waktu dia liwat pakai daster tuh babi ngepet perempuan. Kalau cowok pakai singlet, Pak. Nah, Pak, ada lagi babi, babi yang pahanya tuh besot-besot. Apaan tuh? Babi ngepot. Abdel bercanda. Kagak ada gitu-gitu. Wah, Abdel guru tapi tukang bercanda. Kayaknya di kampung lu ada apaan sih? Ada babi ngepet di kampung gua, beneran, Bang. Jalannya minggir-minggir tembok enggak? Babi yang kayak disuruh kan kalau di atap ini kan harus pakai daun kelor gitu loh. Lu mau nyayur? Kepret, Bang. Gak pernah baca nih. Terus ada yang kehilangan uang ada 300 ribu. Nah, ini gue pernah denger nih, Pak. Kalau Pak Abdel... Kalau cerita, saya yang iya aja lu, Bang. Iya. Nih. Kalau Pak Abdel lagi jalan, menemu duit 1.000. Jangan diambil. Terus? Uang sial tuh berarti tuh. Bukan, itu kedikitan, Pak. Ditambahin. Kalau banyak ambil, 1.000 jangan lompatin aja. Abang, tapi kalau misalkan Arapa kan tadi tetangganya ada. Kalau abang kira-kira di tetangga rumahnya ada gak cerita-cerita muja kayak begitu? Di tetangga gue, nih ada nih. Pak. Apaan, Bang? Nih, Bapak kan guru. Ya. Bapak bisa pikir sama rasio Bapak. Yeah. Yang belajarnya kan Bapak kuliah ya. Yeah. Tingkat berapa saya gak ngerti deh. Yeah. Nih ada orang tetangga gue di depan laptop, Pak. Dapat duit. Gak keluar-keluar rumah. Gak pernah keluar rumah. Gak kerja. Covid gue yakin. Enggak. Orang main laptop bisa kaya. Bisa kaya. Gak keluar-keluar rumah. Ya. Tapi langsung punya harta. Punya harta, tabungannya terus nambah. Itu bukan... Ya, itu orang main saham. Biasa kayak begitu. Abang nih selalu ngeginin orang main saham itu bukan... Kita juga tahu di rumah gua, Bang, di rumah gua nih. Ada orang pesugihan, naro di depan rumahnya tuh tanah kuburan. Terus kan gua kata gua... Ntar lu. Lu mau bapak guru, gua. Oh, iya. Maaf, saya. Bilang saya. Oke, cerita sama teman di pasar dagangan lu ya. Cerita dulu. Orangnya saya, Pak. Di rumah saya, aja. Pak. Saya gitu. Mah dengerin aja dari tadi. Terus bapak pasti nanya kan, kayak, kok kamu tahu sih itu tanah kuburan? Karena kamu telah menguburi hatiku. Lagian pada ngawur. Lagian semua pada ngarang-ngarang semua, kakek juga. Enggak, kakek. Ya begini anak-anak. Sekolah ini tempat belajar mengajar. Masalah isu-isu kayak begituan gak usah diomongin di sekolah. Kenapa emang? Ya nanti mengganggu fokus. Tapi pelajaran. Ini bapak pesugihan bacaannya. Saya nemu ini tadi. Ini? Saya nemu juga dua. Ini? Saya nemu juga ini. Emang saya boneka. Majalah bukan barang. Oh, Mes. Eh, Nur. Mes. Ini Nur. Nur. Halo, everybody. Ini lagi rame nih. Ini Nur. Bujang babi ngepet. Iya. Lu baca ini, Nur. Pesugihan babi. Berarti kaya raya. Sesuai yang semalam kita. Tadi. Wah, lu harus tahu. Tadi. Pak, serius. Apaan lagi ini? Ini pasti repotnya doang nih. Lu main rangkul-rangkul aja lu pada. Itu benernya. Benernya. Iya, iya. Apaan? Lama. Lama. Biar repotnya doang. Jauh. Si ayah si dedena gue. Bapaknya. Oh, gak ada. Ntar gue cek dulu. Gue cek dulu. Udah gak usah. Ngobrol aja sini, ngobrol. Ngobrol kamu. Ngapain baru juga masuk lu sini lu. Gak usah. Suka ngaur karena Ultraman Cipinang. Ultraman Cipinang. Terus. Ceritain yang kita lihat semalam, Nur. Enyak, orang. Tuh si Arafa tuh. Ceritain. Sabar. Apaan? Arafa tuh kasihan tuh. Tekan nyangkutnya ke sana.
ketemu sama bapaknya si Dede. Terus bapaknya si Dede masa ngomong sendiri, Bapak? Stand up kali lagi. Iya, stand up. Bapak, bapaknya Dede ngomsen. Oh. Maksudnya? Serius, Nur? Ngomsen. Ngomsen apa? Ngomong sendiri. Lu mana sendiri? Tapi ngomong apaan? Ya tapi kan gak jelas. Terus ada tempatnya gelap. Terus tiba-tiba gituan sama. Kayak dipukul-pukul. Bener, itu nonjok jin hitam. Nah. Tuh kan? Gitu. Masa sih? Makanya Arafah. Mungkin lah kan. Bentar ya. Yang gua tahu bapaknya Dede itu baik hati, enggak pernah ribet kayak gitu. Masa lo enggak tahu kalau misalkan lagi kayak begini nih keadaan. Tapi asal lu tahu aja Dede aja baik kan. Tahu. Lagian lo jangan kawin sama Dede, jangan kawin sama Dede. Kalau lo kawin sama Dede yang kondangan nyamuk. Ayo deh. Kalian ini di sini kan pada sekolah ya? Iya. Obrolannya pelajaran dong. Ya. Ini masa ngomongin kayak gini lagi kayak di posronda. Tapi kan seru ini. Bapak Oge ngedengerin. Tapi ini informasi penting juga buat lingkungan. Bener Pak, takutnya kalau kita biarin. Salam. Jadi ini teh. Jadi ini teh apa Bapak ceritanya teh? Pak Tio kenapa sih Pak? Bukan. Sudian. Dede. Gue harus kayak gimana nih? Mana cicing? Udah, tenang dulu, tenang. Dede. Karena ini warung kejujuran, kamu harus jujur. Tiba-tiba suruh jujur. Ngambil terus bayar gitu, beda warung Jumat. Marjun. Jawab yang jujur ya. Iya, saya. Jawab yang jujur, bentar gue rapin dulu. Ini udah kayak tatakan sajen lu. Jujur. Ya, Pak. Emang keluarga kamu lagi ada masalah? Masalah apa, Pak? Enggak ada. Tadi Bapak dengar katanya. Masalah keluarga, Pak. Enggak, cuma masalahnya cuma kayak Bapakku tuh sekarang beda aja, Pak. Bedanya gimana, Dek? Ceritakan yang tadi malam. Iya, yang kalau misalnya tidur, sore-sore udah tidur. Terus siangnya jalan. Ini tumbena nih. Aku sekolah dikasih uang sama ayah aku 200 ribu. Tuh kan? Tuh. Jarang-jarang, Bunda. Coba lihat. Biasanya aku ngelilin enggak? Enggak, bekal bapakku biasanya nasehat buat aku. Asli, duit pesugihan biasanya pucat. Bentar. Bapak kamu malam gak tidur, sampai rumah siang tidur. Iya, kayak gitu. Udah, mendingan kalian gak usah ikut campur masalah Dede. Keluarganya Dede pasti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi ini aneh banget kok, Pak, beneran dah. Kena. Udah itu doang berarti. Enggak, makannya juga beda. Nah, udah bel. Tuh kan, pasti ini pesugihan. Ayo kalian masuk ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Entar, Pak. Bapak duluan. Ah, pergi aja ketua korpri. Gua sopan hormat sama guru ini. Iya. Dek, anehnya lagi bapak gua juga suka makan nasi putih sama air putih doang. Setiap ditawarin makanan yang berwarna enggak mau, Tio. Serius? Sejak kapan sih? Bapak lu tipes kali. Ini sejak kapan kayak begitu? Udah lama sih, baru 3 minggu 4 minggu yang lalu lah. Ciri-cirinya tuh. Dek, kalau memang kondisi kayak begitu, cuma satu orang yang bisa nolongin kita ini. Siapa? Ki Oyot. Kita semua harus bantuin Dede ya. Mendingan digerebek aja. Ini pasti paling tahu nih. Kita ke rumah Dede. Ntar kita bawa jus, bawa nasi goreng. Oh, yang berwarna-warna. Berwarna-berwarna. Kita tawarin Bapak Dede, dia mau makan apa enggak? Kalau enggak mau makan berarti pesugihan. Serius. Kalau dia enggak mau makan berarti pesugihan. Bisa jadi karena dia kenyang. Enggak pakai kenyang kalau nasinya sedap, enggak pakai kenyang. Kok saya enggak ikut kalau gitu dah? Kenapa? Ah, takut ah. Hah? Males gue. Kenapa jadi takut? Gua enggak ngasih kabar berita lu yang takut. Kalau begitu itu gua enggak percaya. Udah lu aja. Orang mah nyahol, dia enggak mau ikut. Kenapa? Biar enggak ada di scene selanjutnya. Mestinya bilangin, lagi ada orang datang jangan tidur. Enggak emang tidur. Kan kita disini duluan yang tidur. Capek. Oh, Dede. Kamu ngapain sih?